menunggu kedatangan terminal Bumbu Rase ya. Dari harapan saya dari Blitar teman-teman. OF917. Laju Nissan CB T5. Nomor CMP Via Tol. Ini AKSN 1 Probolinggo Madura 1526 ke 16D. Intercooler ya teman-teman. Probolinggo sebenarnya. Mandala Surabaya Tasik. Benar kalah pun buat Yoponex. Dalimas Bojonegoro Bungu Rase. Bino Akalapan Bodi Nusantara Gemilang. Aluminium Bodi ya. AK4 dari Madura ya, jurusan Surabaya Probolinggo. AK3R. AK8 AKSNR Bodi Legasi X Sumber Surabaya Madura. Jatri dari Bandara Juanda. Sino AK8 Bodi Jenbas 3 Ciputro. Surabaya ya, kalau Karanglo ya, Ramas Scorpion X ini merek. Ini bis kota XPO Dali Jaya. Ini AK3R. Belakangnya harapan saya AK8. Masih terbiasa langsung Trenggalek di arteri. Ada Surabaya bis ya, ramai penumpang ya teman-teman. Kalisari 1626 Pare ya, Tarkom dari Blitar ya. Kamas dari Malang ya teman-teman. Restunya kembali ke garasi. Ini
ini AKSN RI Nuaka 8 jurusan Madura X Sumber Kencono. Berselamat. Nuaka 8. Ini Inspiro X Dalimas Extra Mandiri. Mira jurusan Solo Jogja via Madiun Inspiro. Lagi P5 ya, bis kotanya yang rame teman. EK cepat ya, Diputro Hino RN ya, Bubut Sari Purwokerto. Belakangnya ada Restu Panda SHD Jetbus 3 ya, dari Ponorogo ini teman-teman. Ini dari Malang ya, menuju Ponorogo. Belakangnya Magelang Surabaya via tol, bodi Tosmo Double Glass RK. Pulang ke garasi teman-teman, miranya. EK Purbalingga ya, Wonosobo, RK. Damri P8 Bungur Wilangun ya, Yatel. Belakangnya Tentrem Blitar Malang Surabaya via tol Karanglo. Ini ada Bandung Express teman-teman. Rombak Voyager Jetbus 3 ya. X Gunung Harta sepertinya teman-teman. Margo Joyo dari Bojonegoro ke Bungurasi. Mereka 8. Kalau pagi ini tidak seberapa ramai ya di pintu kedatangan, tapi kalau sudah sore itu banyak yang hari Minggu ini yang sudah balik ke Surabaya ya, banyak yang turun di Terminal Bungurasi. Atas dari Trenggalek via tol ya, Mas HDD Hino AK8. Belakangnya Anggun Krida dari Bondowoso Hino AK8 X Mira ya. Damri P4 Bungur Perak via tol. Hino AK8 bodi Discovery Laksana. Alisari Hino RK8 Ersus via tol Karanglo ya. Atas Sugeng Rahayu ya, ini rombak di Gunung Mas. Ada Surabaya bis ya. Indonesia Surabaya Bojonegoro Cepu Hino AK8.
dari Jember via tol Eksandoyo hingga Kalapan. Surabaya bis ya teman-teman. Masih menunjukkan 9.30 ya, tapi Surabaya bis sudah masuk 4-5 unit tadi teman-teman. Artinya banyak warga Surabaya yang menikmati perjalanan di liburannya ya lewat Surabaya bis. Ini Madura Jember, Dahina Kalapan X Jember teman-teman. Satu batas Madura teman-teman. Saya di Jitbus 3 Sugeng Rahayu Surabaya Jogja Bandung via tol. Belakangnya Damri OF97 dari Bandara Juanda. Gong Jusenggalek ini dari Trenggalek teman-teman via tol. Belakangnya Sinar Mandiri Mulia Patas Semarang yang via Tuban 58. Belakangnya Mira masih tarif biasa Surabaya Jogja Madiun. Semakin siang mulai semakin banyak kendaraan yang masuk terminal dulu teman-teman. Lagi-lagi masuk SHD Jitbus 3 Patas Sugeng Rahayu dari Bandung via tol. Voyager dari Gunung Harta Wade ya 2542 tadi teman-teman. Atas Eka Cepat ya. Mira Asetar Biasa Sugeng Rahayu kembali ke garasi teman-teman ya, bisa dicek pastikannya. Jadi memang ini max agak 8 Trenggalek, tidak boleh nurunkan penumpang di sini teman-teman. Jadi dulu kan boleh menurunkan di jembatan, sekarang tidak boleh, harus di shelter kedatangan sana. Atau bisnya bisa nurunkan di depan Ramaya sana tadi terakhir, karena di sini tidak boleh, karena kalau nurunkan di sini nanti kena tilang bisnya ya, di langsung di shelter kedatangan sana. Eka Cepat ya, Bosmo Double Glass. Belakangnya Jaya Kuning yang akan TKR Discovery. Miring-miringan masuk ya. Ini Kalisari dari Madiun ya, jatol panjang 15.25 kalau ada 15.26 teman-teman tadi di Jitbus 3 ya. Laju dari Situbondo ke Banyuwangi teman-teman Binaka 3R. Oh maaf, Binaka 1 ya teman-teman. Belakangnya Jawa Indah Transindo X Garuda Mas ya, Binaka 8. Miranya pulang ke garasi ya teman-teman,
Bandara Si Gilang. Tentrem dari Malang ya, Kodim Max Hinua K8. Memang tidak boleh menurunkan penumpang di sepanjang jalur ini ya teman-teman. Itu rambunya ya, jadi tidak boleh menurunkan atau kena tilang ya, karena sudah ada terpasang CCTV teman-teman. Di sekitar sini sudah terpasang CCTV ya. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian. Kita video ini diambil di tikungan Legend pintu masuk terminal Bungur Rase ya. Ini spot yang bagus untuk ambil foto maupun ambil video bagi teman-teman pecinta bus, bismania, youtuber dan sebagainya, bisa mengambil spot video atau foto di tikungan Legend ini. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, sebelum kita akhiri, kita kedatangan laju Pasar Turi P5 ya, sudah ada 3-4 unit P5 ya menuju Mungur ya. Ini menandakan penuangnya bagus teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.